Yo, what's up cuy? Welcome back with me, Rece Gameplay and Let's Play Car X Street. Wus, ini masih eksklusif buat iOS cuy, belum ada versi Android ya. Terus kita bakal mainin karet mode cuy. Yap, ini adalah rute ke balapan di karet mode cuy. Kita pakai mobil aja buat kesana. Sambil ngetes-ngetes skill ngedrift kita. Mobilnya kurang licin cuy, tapi sekali ngedrift larut gitu ya. Terus buat tuningnya masih standar cuy, kalau dituning lebih tinggi lagi nanti nggak bisa ikut karir mode cuy, karena klasifikasinya masih awal-awal klasifikasi gitu ya. Ya ampun, ya ginilah ya mobil seadanya. Duit Rece Gameplay emang banyak di sini, pakai akun mod cuy. Yang duit sama koinnya udah max bener. Nggak bisa habis ini kalau dipakai buat beli semua mobil yang ada di game ini. Terus tuning max juga nggak bakal habis nih koinnya cuy. Oke. Kalau kalian mau akun mod seperti ini cuy, komen aja di bawah. Yeps, ini dia tracknya udah deket. Kalau untuk Rece Gameplay ini mobil driving simulator paling paling wow ya, dengan grafik yang segini di HP gitu. Wow, tahan nak. Ini cuy, balapan pertama kita. Dua pembalap gaskeun. Toyota Supra. Lawan kita cuy. Supra GR-nya. Tanya sih benar-benar cuy, wis, lampu sana sini. Padahal ini pengaturan settingan grafiknya masih di tengah ya. Kalau dimaksimalin iPad saya nggak kuat cuy, bakal force close gitu. Game ini berat banget. Untuk versi Androidnya nggak tahu tuh kapan bakal rilis ya, tapi pasti bakal nuntut spek tinggi cuy, kayak Snapdragon versi 8 gitu. Au, putar dong. Wih, udah dibalap aja cuy. Masih bisa sih ini dikejar. Oke, nice. Kita potong jalan di sini. Oke, ketangkep kan. Sedikit lagi cuy. Drip cantik dong. Ini dia garis finishnya cuy. Yaps, ya gitu aja. Emang kalau dari game aspal, game ini santai cuy. Oke, ini dia open world. Wow, open world map yang luas banget. Dan sebelum ke balapan berikutnya, kita dandanin mobil dulu cuy, dengan body yang baru dan cat yang baru juga. Oke, ini dia decal shop. Oke, di sini ada dua pilihan ya, kita bisa mengubah apa namanya ini ya, body kit keseluruhan, juga bisa mengubah catnya cuy. Oke, Rece Gameplay percepat saja di sini karena prosesnya bakal makan waktu yang banyak cuy.
Dan ini dia hasilnya, hasil modifan mobil ala saya ya. Ini sih sesuai selera aja cuy. Boys, White Holy Champion. Oke, kita test drift. Nice. Iya. Ala-ala receh gameplay gitu ya. Wuis, smoke-nya bener-bener real gitu cuy. Beli rumah baru dong. Oke, kita langsung saja ke balapan selanjutnya. Ini sepertinya bakal banyak drift cuy. Yap, kita gaskeun. Nah ini sih balapan kedua kita. Mobilnya cakep-cakep nih, tapi nggak kalah cakep dong dari gameplay. Yaps, rapat bener, ngajak race atau ngajak gelut ini. Oke. Masih statistik mobil ini masih di atas rata-rata ya. Wow. Oke, masih di 190 km/jam. Ya ampun. Belok dodol. Oh, gitu sih. Ini terlalu cepat. Yap sih, ini mah terlalu over. Wah, ini balap cuy. Oke, masih bisa dikejar di sini. Realistis game ini ya. Ya ampun larut. Langsung hilang dong ke tengah. Kalau terlalu jauh dari lintasan bakal ngeresponnya di tengah cuy. Oke awas. Trafiknya. Oke itu dia garis finishnya di depan cuy. Dulu dong. Iya, ya. Stiknya juga patah sih waktu keluar lintasan. Larut ini bang. Tapi nggak terlalu jauh cuy. Jadi nggak perlu respon ke tengah sepertinya begitu. Yaps, masih di posisi pertama dong. Oke, kita pakai nosnya. Berat gigi 5 ya, masih bertanding gigi 4. Nice trip, walking trip lagi cuy. Aduh. Masih muda ini mah. Yeps, nice trip. Dong lipnya kurang aja cuy. Wih, spin dong. Woi, bangkit lagi om. Wah, kejar ini mah. Aku masih bisa dikejar cuy. Garis finish sudah dekat. Nos masih banyak nih. Kita kejar pakai nos di waktu yang tepat. Ini dia. Skin. Iya. Dapat sih ini. Pula. Sakit hati gak lo? Larut. Iya tapi masih bisa di garis finish cuy. Kehitung ya garis finishnya di situ.
Oke, balapan yang cukup menegangkan sih. Nah, ini tangan belum terbiasa dengan mode manual drive gini cuy. Sama mobilnya. Ya, kita bakal coba buat masih masuklah klasifikasi mobil kita. Dan ini dia, suasananya udah agak maghrib ini ya. Realistis banget. Kotanya keren banget cuy. Kalau kalian tahu komen di bawah ya, ini ngejiplak kota apa ini cuy? Apakah Amerika? Oke. Ya, kita coba mumpet. Ngedrip lama, larut dong. Lambat ngedripnya cuy. Checkpoint pertama. Coba lihat di sini cuy. Yups, ah manis. Lagi dong. Lagi. Iya, alam. Maksudnya udah pengen ngedrip loh. Waduh, kalau ngedrip agak drop speed ya, jadi harus timing dan waktu sama, timing sama aja, gogos. Itu nih cuy, kalau mau ngedrip, timing jalannya harus pas gitu ya, supaya nggak terlalu larut. Ya, sok lubang. Iya, garis finishnya sudah terlihat di map. Apakah bisa terkejar, musuhnya habis lagi. Tapi musuhnya kelihatan cuy. Ya, semakin mendekat terkejar ini. Wih, turun tajam cuy, agak tajam. Oke. Ini dia garis finishnya di depan. Drip dulu dong. Asik. Ya, masih bisa terkejar cuy. Oh, kita bakal coba satu race lagi buat karir kali ini ya. Kita pakai yang ini cuy, banyak belokan ngedriftnya ya, menantang sih ini. Oke, ya ini belokan pertama cuy. Alamak, susah ngedrift kalau dipepet gitu dong. Jadi nggak ngedrift ya cuy kalau dipepetin sama mobil musuh. Oke, jangan pelan, di sini ngedrift juga dong. Cuma ngambil shortcut ya. Oke. Dua putaran di sini cuy. Yaps, biar kan agak tajam cuy. Iya, harus menurunkan kecepatan ya di sini. Kalau pakai ngedrift aja nggak sanggup, pasti larut. Awas, nice. Hus, apa namanya? Ada mobil kesasar atau? Ya lumayan menguntungkan. Kompetitornya jadi sedikit cuy. Kan ada satu mobil tersesat entah di mana, di parkiran sepertinya. Oke, 30%. Iya ampun. Masih ada 20% lintasan.
dan dua tikungan tajam di sini ya. Tikungan tajam terakhir cuy. Oke, kita coba ngetir di sini. Nice. Oke, mengalihkan kendaraan. Oke, ini tikungan terakhir. Ngetir lagi. Ya. Yeah. Pelan tapi mantap cuy. Ini dia guys finishnya cuy. Oke. Nice finish. Oke, gitu loh cuy. Gameplay singkat dari Rece Gameplay kali ini. Kalau kalian mau mainkan game ini hanya tersedia buat iOS ya. Android belum ada. Nanti kalau sudah rilis akan saya kabarkan cuy. Dan sampai jumpa di video berikutnya.